Halo, selamat malam. Kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update. Saya Doni Hermatra. Kapal yang membawa imigran gelap karam di Pulau Yunani. Kapal tenggelam setelah menabrak tebing batu yang ada di sisi timur pulau tersebut. Operasi penyelamatan berlangsung dramatis di sebuah pulau Yunani Selatan saat sebuah perahu layar yang diduga berisi 100 imigran tenggelam. Tim penyelamat dari pemadam kebakaran menurunkan tali untuk membantu para imigran memanjat tebing di pinggir laut. Peristiwa ini terjadi setelah kapal berisi imigran menabrak batu di pelabuhan desa Diakovti atau sebelah timur Pulau Yunani. 7 orang berhasil diselamatkan, namun hingga kini otoritas tempat belum memberikan rincian lain tentang berapa jumlah korban yang hilang. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Doni Hermatra, sampai jumpa.